Tak ngaco ini. Malam-malam panas yo. Dalam menerahi kerasa ikon ya. Lampu blinking. Perintah Allah akan menerima peringatan itu. Dan sebaliknya, orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Dialah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar azab siksanya. Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih. Saya tak pakai dah tasbih masjid. Sesungguhnya berjayalah orang yang setelah menerima peringatan itu. Counter. Berusaha either digital ataupun manual. Counter. Menyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya. Serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa. Iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Surah Al-A'la ayat 1 hingga 19. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muslimin dan muslimat pada hakim yang dirahmati Allah sekalian. Telah bersama-sama kita dengarkan sebentar tadi bacaan ayat suci Al-Quranul Karim berserta dengan terjemahan menerusi surah Al-Salat. Salat Qabliyah. I look very fresh with green and black kan. Sangat suka. Sekarang pukul tepat 6 sekarang.